Pusat sih pusat, tapi nggak gini juga. Diam. Apa? Lu ngapain sih? Nggak gitu juga. Udah dong. Nggak gitu juga. Udah ya. Bener-bener. Boleh gue copot gak? Yaudah, cepet-cepet. Gue semprot juga. Lu kan... Rikona, lu ngapain sih kesini? Kenapa sih lu? Lu tuh anak baik-baik, gak boleh galak-galak sama orang. Ntar customer lu kabur semua, sumpah. Ngapain lu kesini? Tapi... tumben ya. Lu malam-malam gini olahraga. Biasanya lu udah molor. Bacot. Lu jawab gua, lu ngapain kesini? Ya, Le. Pokoknya kayaknya sih... lu udah goodbye to old habit banget nih ya sekarang ya. Hebat. Pulang sana. Corona main sama orang. Tunggu bentar, gua mau nanya. Itu kemarin yang nenek-nenek bikin urat lu tegang itu aman enggak? Aman. Terus kalau yang pas gua nelfon kemarin lu juga ikutan tegang apa enggak? Tegang. Tapi yang ini. Ya udah kali ale ah. Udah deh. Ya le. Sumur kering enggak? Ada air. Basah. Ada air ya? Becek. Gua bagi air ya. Becek. Oke, bentar ya. Thanks. Iya juga sih sebenarnya. Kok tumben ya gua kayak gini? Ya udahlah. Demi kesehatan juga. Keadaan juga lagi kayak begini. Lu yang curang. Kok susah banget ya? Tuh angkat tuh telepon. Lu jangan cuek-cuek gitu dong. Kasihan tuh. Angkat dulu aja. Udah makan. Dadah, gue golin. Halo, baru. Kamu lagi apa? Biasa. Lagi PSBB gini mau ngapain lagi sih, sayang? Kamu gak bisa apa balik lagi kayak dulu? Cuek banget deh sama aku. Tuh, jadi kamu nelfon aku cuma buat kayak gini? Iya. Orang tuh pasti ada sabarnya. Aku bisa bertahan dan ngadapin kamu kayak gini ya. Gimana pun aku tetap aja punya perasaan. Udah deh, kamu jangan terlalu lebay. Ribet banget kamu. Drama. Ini aku yang terlalu banyak komplain? Atau kamu yang harus periksa diri ya? Dimatiin. Cincai saram. Ya ampun. Ada gitu. Ceweknya komplain tapi dia gak ngaca. Diam saram juga. Nyebelin banget. Tetap semangat, tetap berdiri dengan tegas, tetap pakai dasi, SPBB apalah, pokoknya tetap kerja, walaupun corona masih begini terus, tetap semangat. Jaram. Maaf, gue ganggu ya? Gak apa-apa sih, Mai, tapi... aku yang malu. Asli deh. Ih, sorry banget. Duh, aneh banget sih sebenarnya gue nelfon lo, padahal internet gue udah bener. Gue cuma butuh temen curhat aja sih. Aku, kamu, gue, lo. Maunya kemana sih arah panggilannya nih orang? Mai, itu boleh dibaik dulu nggak? Ih, kameranya baik dulu ya. Nih, mau nutup aurat. Iya, boleh. Yaudah, lanjut, cerita aja. Ceritanya, Mai, kenapa? Jadi, gue tuh punya hubungan yang sebenarnya complicated banget sih sama pacar gue. Soalnya, gini, lo kan cowok.
terus lo cuek banget sama pacar lo. Terus pacar lo komplain sama lo. Tapi lo bilang ke dia kalau dia itu drama, gimana? Ya gimana ya? Jujur aja. Ya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu, ya gue udah lama banget jomblo. Ya tapi kalau masalah ini sih, kayaknya lebih ke koreksi diri masing-masing kali ya. Ya gimana ya, masalahnya tuh mungkin karena gue orangnya panikan kali ya. Jadi agak susah bertahan sama orang yang cuek. Sebenarnya jujur aja aku agak bingung juga sih ngejawabnya. Karena aku ini takut aja melewati batas sebagai pendengar. Gak apa-apa, jujur aja gue dengerin. Ya sebenarnya ya Mai, di dunia ini kita itu hanya butuh saling dalam segala hal. Ya kira-kira nih, kamu tuh punya salah gak sama dia sampai tuh cowok cuek sama kamu? Atau emang ya dasarnya aja tuh cowok cuek sama kamu dari dulu? Ya mungkin karena aku itu orangnya gampang panikan, terus sedikit agak emosian. Tapi sebenarnya aku cuma butuh dukungan dari dia sih buat impian aku. Tuh kan gak konsisten. Balik aku lagi. Tadi gue. Maaf ya Maya. Aku juga kayaknya gak mungkin terlalu banyak komen deh. Karena emang aku gak bisa menilai seorang cuma dari cerita kayak gitu doang. Ngerti sih. Tapi sebenarnya gue cuma butuh sudut pandang dari lo aja. Mai, dunia ini tuh gak sebatas kamu, masalah kamu, dan ambisi kamu, Mai. Jadi jangan pernah paksa aku untuk menilai sesuatu yang aku gak tahu. Ya kalau kamu mau cerita sih, silakan aja cerita, aku bakal dengerin. I guess so, gue sama aja. Itu barusan bahasa mana? Provinsi mana, Mai? Cilalung? Apa Dadap? Enggak kenapa-napa. Lo shift malam ya? Nih, sejam lagi, jam 8. Oh, ya udah kalau gitu happy working ya. Fighting. Mungkin Ale bener. Apa yang bikin Yun berubah mungkin karena gue sendiri. Tuh. Ini gue udah bener belum ya bersikap? Atau jangan-jangan gue tadi lebay lagi? Udahlah, semoga ada yang salah deh sikap gue tadi. Happy working. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Vitaminnya diminum. Terima kasih beberapa hari ini bisa jadi pendengar yang baik dan ngebantu aku buat ngatasin kepanikan. Dan terima kasih juga beberapa hari ini mengajarkan banyak hal untuk aku. Dia selalu ngerubah suasana hati gue. Dibilang polos, gak polos-polos amat. Dibilang pinter, belum kelihatan juga. Tapi ini orang unik, bisa bikin nyaman. Sama-sama, semangat ya kamu kerjanya. Semangat juga ya, Mai. Semoga cepet putusnya. Gak boleh, Ale. Gak boleh. Suka boleh, murah jangan.
Eling-eling. Terima kasih banyak loh. Selamat introspeksi diri, Maya. Ini anak sih kok lihat-lihat seru juga ya. Udahlah. Setelah ini biar tangan Tuhan aja lah yang bekerja. Terima kasih loh masukannya. Terima kasih PSBB dan sistem kerja yang berubah. Akhirnya ada cewek yang ngirimin vitamin. Terima kasih PSBB, aku jadi banyak belajar kenal diri. Terima kasih PSBB, say goodbye to habit. Terima kasih kamu. Kepala, hal yang sama semua ku rasakan. Percaya.